Hello guys, welcome back to Lulus. Selamat datang semuanya. Di video kali ini guys, aku mau melanjutkan ya guys ya. Kemarin aku sudah membuat ruanganku menjadi berwarna guys. Rumahku menjadi berwarna guys. Sekarang aku mau melanjutkan. Aku ingin menata barang-barang perabotan-perabotan yang sudah aku beli dengan duit 260 juta kemarin habis sebuah. Tapi aku mau merenovasi. Semoga hasilnya bagus dan memuaskan kalian semua guys ya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja guys. Hari sudah pagi ya. Kita tutup dulu guys toko baksonya guys, biar nggak minus ya guys ya. Toko bakso kita tutup dulu biar nanti nggak minus ininya guys. Apa namanya? Ratingnya nggak turun guys ya. Kita tutup dulu guys. Ya, sambil jalan kita sambil mengut-mengutin box-boxnya guys ya, buat di gudang kita guys. Oke, kita pungut. Tuh, ada banyak tuh. Oh ya, abang tukang baksonya belum datang guys. Wah, gaji buta guys sama tukang baksonya guys. Ya, ini benerin dulu nih, jangan sampai nyala nih. Oke, taruh sini. Ini, taruh sini. Tutup. Ya, Kang baksonya belum sampai guys. Kita cari kotak lain lagi guys ya. Cari kotak lain lagi. Mana ya kotak lain lagi yuk. Kotak-kotak di mana kau berada? Kayaknya udah habis guys, segini doang guys ya. Oh ini nih abang baksonya guys, abang baksonya sudah muncul guys. Sini bang, tutup dulu bang, ayo bang, tutup. Ayo datang, tutup. Nah, tutup, nah jangan buka dulu ya bang ya. Oh ini guys ya, tips buat kalian guys, biar kalian gak usah lama-lama lagi pergi pulang. Pulang ke rumah langsung balik ke menu aja guys ya, langsung masuk lagi. Dan sudah di rumah guys, aku gak usah jauh-jauh guys ya. Oke, kita mulai dulu desainnya guys. Kita mulai dari desain gudang dulu guys ya. Kayak gudang lebih gampang guys ya. Ayo, kita susun dulu guys barang-barang ini di gudang guys. Oke. Oh, salah guys. Aku salah bikin guys. Ulang guys. Ini buang dulu. Aku ulang dulu guys ya. Salah bikin aku guys. Maaf guys. Ini aku buang dulu guys. Aku buang dulu yang hijaunya guys ya. Sini. Harusnya bikinnya dari depan guys. Bukan dari belakang guys. Kalau dari belakang gak bisa. Kocak, nanti salah ngitungnya. Harusnya dari depan coy, dari depan guys. Sorry ya, maaf ya. Harusnya dari depan guys. Nah. Nice. Masuk. Cung, jalan ke sini, oke. Aku mau buatnya kayak gitu guys, kayak labirin. Aku pengen buat kayak labirin biar bagus ya. Nih, gini guys. Nah. Ya ambil. Ayo kita susun lagi. Ayo kita bikin biar rapi. Oke, sip. Ini di sini. Wah, seneng nih nyusun-nyusun beginian nih, guys. Siapa yang suka nyusun-nyusun beginian juga, guys? Siapa yang senang beres-beres rumah dan menyusun-menyusun? Coba angkat kakinya. Ayo kita susun lagi. Ah, ada lalat. Bodoh. Tokoku udah tutup kan? Tokoku udah tutup kan tadi, guys, ya? Sehingga aku toko udah tutup dah. Kok masih ada lalat sih? Nah, ini taruh sini. Oke, sip. Oh, oke. Salah. Sini. Taruh sini. Sehingga aku toko udah aku tutup. Kok masih ada lalat aja, ya? Yang hijau terpojokan aja guys ya. Nih guys, yang hijau terpojokan aja guys, yang hijau ya. Yang hijau terpojokan aja lah. Oke, sip. Nice. Oke. Gudangnya begini dulu guys ya, simple dulu guys ya, nggak usah ribet-ribet ya guys. Sekarang kita pindah ke kamar tidur. Aduh, di banyak lalat. Kenapa sih guys? Aku seingatku udah aku tutup tokonya deh guys. Sehingga aku toko udah aku tutup, kok masih banyak lalat. Kok masih aduh nih, kok tukang bakso masih ngelayanin sih, anjir. Wah, Kang baksonya kok masih ngelayanin guys, sudah aku tutup dari tokonya guys. Wah, Kang baksonya badung guys. Wah, Kang baksonya gak mau menuruti perintah guys. Aduh, ratingku turun, Kang bakso dajal. Aduh, tadi udah ditutup coy. Nah, tutup, pergi. Nah, tolong pergi ya. Aduh, jangan ganggu orang mulu ya. Ayo kita keluar dulu. Oh, tadi aku balik ke menu guys, jadi kebuka. Tadi aku ke menu, makanya dia kebuka lagi toko guys. Ampun. Ada. Jangan balik ke menu lagi guys ya, biar tokonya nggak dibuka lagi. Tukang baksonya guys, tukang baksonya dajal ya guys ya.
Ayo, kita lanjut aja, kita lanjut aja, kita lanjut aja, guys. Bodoh, bodoh, mau dilalatin kayak mau enggak, bodoh amat. Sekarang kita desain kamar kita, guys, nih ya. Kamar wangi-wangi kita desain, guys, ya. Yuk, yuk, yuk. Wah, ini desain kamar agak mahal nih. Kita pikirin dulu, guys, baik-baik, guys, ya. Kamarnya kayaknya jangan deket kamar mandi, guys, nanti bau, guys. Kamar jangan deket kamar mandi, nanti bau, ya. Kamar, kasur, kamar. Oke, kasur kita taruh di sini aja. Yes, kasur kita taruh di sini. Di sini. Oke. Terus. Terus, aku bingung. Ini meja rias, guys. Anjay. AC, taruh AC. Anjay. Ayo, terus taruh ini sofa di sini. Bagus enggak sih, guys, taruh sofa di situ, guys? Guys, taruh sofa di situ bagus enggak sih, guys? Ini boneka-boneka aku pindah-pindahin dulu, guys, ya. Aku pindah-pindahin dulu ya. Ayo, pindah-pindahin dulu, yuk. Kayaknya ini ada barang-barang yang kurang yang kita harus beli lagi sih, guys, menurutku, guys, ya. Kayaknya ada barang-barang kurang kita harus beli lagi, guys. Nah, terus ini, oke. Sip. Terus ini. Oke, ini lemari mahal taruh di sini, guys. Bener nggak, guys? Nah, lemari taruh di sini, guys. Oke, sip. Taruh ini. Taruh TV. Nice. Habis itu kita taruh hal-hal yang simple, guys. Kita taruh hal-hal yang simple. Ini ada botol minuman kita taruh di sini ya, guys. Botol minuman, guys. Anjay. Minuman keras, jeruk. Ayo, ini minuman terus itu. Terus kita taruh hiasan-hiasannya, guys. Ini hiasan-hiasan terus ini, guys, ya. Taruh di sini hiasan. Bebek, bentar ya, bebek. Anjay. Anjay. Aduh, sip. Ini ambil, taruh sini. Yoi. Anjay. Terus, apa lagi ya? Boneka-boneka nanti dulu, udah boneka-boneka nanti dulu. Hiasan-hiasan dulu, guys, ya. Hiasan-hiasan kecil dulu, guys. Boneka-boneka belakangan, guys, ya. Boneka-boneka belakangan. Ini tisu taruh sini, guys. Tisu harus taruh di deket kasur, guys, ya. Siapa tahu kita butuh tisu, guys, buat ngelap ingus ya, guys, ya. Tisu buat ngelap ingus ya, guys, ya. Jangan mikir aneh-aneh dulu ya. Ya, tisu buat ngelap ingus ya, jangan mikir aneh-aneh dulu, guys, ya. Oke. Sip. Terus oke, di sini butuh meja lagi satu, guys, buat naro apa ya? Bingung juga aku. Ini kok bisa ada tumbuhan di kamar, guys? Aku lupa, guys, desainnya kenapa butuh tumbuhan di kamar, guys, ya. Ayo kita ambil lagi satu dulu. Terus ini. Oh, si mini lodon terus ini. Mini lodonnya harus ngadep ke depan, guys. Biar menebarkan teror, guys, ya. Harus menghadap ke depan, guys. Oke. Ya, gitu aja lah, ya. Sekarang ini kita taruh di samping. Kita ambil-ambilin dulu bonekanya. Oke. Kita susun biar rapi, guys. Aduh, bonekanya. Aku butuh mejanya kayak lebih banyak lagi, guys. Aku beli meja dulu, guys. Aku kayak butuh meja lebih banyak lagi. Ini total boneka berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Aku ambil meja. Aduh, 3 lagi. Aku beli 3 meja lagi, guys, ya. Ini bebek. Bebek aku taruh sini aja, guys. Bebek, guys. Nah, bebeknya taruh situ dulu, guys, ya. Nggak bisa taruh sini bebeknya, guys. Kurang, ya. Oh, aku tahu. Ah. Hai. Anjay, keren enggak, guys? Oke, kita beli meja dulu, guys, ya. Aku beli meja dulu. Apa sofa taruh di sini aja, guys, ya? Sofa taruh sini aja kali, guys, ya, biar enggak ganggu, guys. Menurut kalian gimana, guys? Tuh, sofa taruh sini, guys.
Cukup bagus guys ya, coba taruh situ guys ya. Oke, ini kita taruh sini. Ini di sini. Ayo kita susun biar rapi. Biar rapi guys, biar rapi. Biar waifu-waifunya senang guys, karena kamarnya rapi dan wangi dan warna pink ya guys ya. Ayo biar waifu-waifunya senang karena kamar kita rapi, wangi dan warna pink. Oke. Oke, sip sip. Oke, sip guys ya. Sekarang kita taruh boneka kita urutin. Ntar aku cek Steam dulu guys ya. Aku cek Steamnya Bakso Simulator dulu guys. Aku cek Steamnya Bakso Simulator dulu ya. Di Steamnya Bakso Simulator. Aku cek susunan baksonya guys. Biar bagus, biar bagus. Bakso Simulator Fun Pack. Fun Pack, Fun Pack. Oke, yang pertama si tukang bakso, mas-mas chat sama Pak Majek. Mana Mbak tukang cat, tukang bakso sama Pak Majek. Mana Pak Majek? Nah, ini Majek. Kita taruh di sini, guys. Anjay. Wuhui! Spontan. Anjay. Habis itu berikutnya Vian Napo Cesar. Vian Napos mana? Napos Cesar. Vian. Terus Napos. Itu Cesar. Oke. Makin lama makin ke depan ya bonekanya ya. Makin lama boneka makin ke depan ya guys ya. Ntar lu rapin dulu guys, rapin dulu. Makin lama boneka makin ke depan, kocak. Kagak lurus naronya anjir. Taruh yang lurus ya. Oke sip. Habis itu siapa lagi? Hitap, Lases, Wali Kota. Hitap, Lases, Meon, Wali Kota. Hitap, Lases, Meon. Meon bukan Wali Kota guys, beda lagi guys ya. Apa sama guys? Nggak tahu, aku lupa. Oke sip, terakhir. Ada Ivan, Sarah, sama Mbak Dukun. Ivan, Sarah, Mbak Dukun. Ayo, Pak Ivan, Sarah, dan Mbak Dukun guys ya, Mbak Dukun. Oke, sip. Wih, bebek kecil masih ada. Terus ini bebek kecil, biar mereka baris guys ya. Karena bebek itu jago berbaris guys. Kalian jago berbaris gak guys? Anjay guys. Aduh, pengen banget sih guys tidur di tempat kayak begini sih guys. Wangi banget tempatnya guys, walaupun sederhana guys. Walaupun sederhana, wangi sih guys nih guys. Coba kalian cium guys, anjay. Oh, bisa periksa kulkas juga cuy. Oke, mantap. Sudah cukup segini guys ya, atau ada lebih lagi guys? Kalian yang punya saran aku harus nambahin apa, kalian langsung komen aja guys. Nanti aku cobain guys ya, siapa tahu bagus. Kalau bagus nanti aku tambahin guys. Yuk kita lanjut lagi guys ke kolam berenang, oke? Nah, kita lanjut lagi ke kamar mandi guys, kamar mandi. Ini klosetnya ngapain ada dua-duaan anjir? Kloset satu aja, gak usah dua-duaan, kocak. Ini taruh bathtub di sini guys. Ini tisu. Taruh bathtub di sini, taruh bathtub. Oke, taruh bathtub. Bathtubnya taruh mana ya? Aku bingung guys. Taruh sini aja bener guys ya. Nih, taruh sini nih. Gini guys. Ah. Terus showernya taruh mana guys? Shower guys. Menurut kalian bathtub sama shower perlu digabung gak guys? Karena ada orang yang bathtub digabung sama shower, ada yang dipisah guys. Kayaknya kalau aku pisah aja guys, yang gak usah digabung ya guys. Bathtub sama showernya ya guys. Ini bathtub di sini. Terus showernya di sini. Airnya mancur dong ke atas, kagak ke bawah. Terbalik.
Terbalik guys, air ke bawah dong kalau kayak ke atas dong kalau kayak gitu, kocak. Siur. Oke, sip. Showernya ketinggian gak? Ketinggian guys, aku turunin dulu guys. Sini aja ya. Oke, shower. Terus sekarang tempat berak. Tempat beraknya di sini guys, tempat berak tuh biasanya deket wastafel guys ya. Nih sini aja nih, wastafelnya taruh di sini. Wastafel taruh di sini. Terus tempat beraknya taruh di sini. Biasanya gitu guys, wastafel tuh deket tempat berak. Habis itu di sini. Nah, ada tisu. Bagus gak guys? Aduh, aku merasa ada yang kurang guys, apa yang kurang ya? Meja kecil mahal kayaknya butuh buat naruh tisu guys. Oke, aku beli meja kecil mahal dulu guys. Aku beli meja kecil mahal atau kita udah punya guys di sini guys. Meja kecil mahal atau aku udah punya belum ya? Ini lemari dinding, kompor. Belum, aku beli meja kecil mahal dulu guys. Aku beli meja kecil mahal dulu guys. Ayo beli meja kecil mahal ya guys ya. Meja kecil mahal. Oh, beli lemari dinding satu, meja kecil beli satu. Gitu guys. Nih lihat ya. Meja kopi buat tempat duduk ya. Ada tempat duduk gak? Sofa doang. Gak ada tempat duduk lain guys ya. Nah, ini ambil dulu, guys. Ini ambil. Meja kecil mahalnya taruh di sini. Terus klosetnya taruh di sini. Mana klosetnya, guys? Oke. Terus ini tisu, guys. Weh, bagus ya, guys? Gini aja, guys ya. Meja kecil kurang mundur. Oke. Nah, gini guys ya. Aduh, kamar mandinya sedikit bolong guys, banyak kosongnya guys. Sama ini guys, kotak P3K guys. Kotak P3K ya guys ya. Di kamar mandi itu biasanya tuh ada kotak P3K guys. Nice. Kamar mandi kita begini aja guys ya. Atau ada yang mau tambahin lagi guys. Nanti kalau kalian punya ide tambahin apa, bilang aja guys ya di komen guys ya. Nanti aku coba tambahin ya guys. Ini kasih tanaman harusnya guys satu guys. Kamar mandi kasih tanaman guys biar harum guys ya. Biar bau-bau kotorannya kagak tercium guys. Kasih tanaman satu. Oh ya, biar diserap sama tanamannya guys ya, bau kotorannya guys. Oke, next kita lanjut ke ruang dapur guys ya, ke dapur yuk, ke dapur. Wah, ini dapur agak berantakan, cuy. Beresinnya gimana ya? Oke. Terus meja kayu tosin dulu. Terus nih kompor-kompornya taruh dulu sini. Sini kompor. Sini ada rice cooker. Rice cooker ini nasi uduk. Ini nasi kuning. Terus sini ada microwave. Habis itu di sini ada bahan-bahan makanan, guys. Di sini ada bahan-bahan makanan yang sudah kita beli, guys. Ya, ini ada bahan-bahan makanan kita taruh di sini, guys. Ya, bahan makanannya nggak bisa taruh di atas meja, guys. Ya, nggak bisa taruh di atas meja, guys. Ya, bahan makanannya masa taruh di lantai. Ya, nggak bisa taruh di atas meja. Masa taruh di lantai bahan-bahan makanannya, guys. Ya, sayang banget ini wastafel ganggu, cuk. Ayo dong, bisa dong. Lepar. Oke, nice. Bisa. Pelan-pelan guys, lemparnya guys. Susah, anjay. Ini kenapa, cuk? Cabenya kenapa, cuk? Udahlah, asal lempar aja ya. Udah bodo, selempar aja lah tuh stok makanannya tuh. Nih. Nih ada wortel.
ada jeruk. Nih stok makanannya nih ada bawang, ada lemon, ada kiwi, ada lemon, ada apa lagi? Udah itu doang. Oke, kita rapin dulu. Kita kasih jarak biar terlihat rapi ya guys ya. Biar terlihat rapi ya, oke. Ya, nggak rapi guys ya, bodo amat dah. Meja kopi kayaknya taruh di kamar guys, meja kopi guys, karena buat kopi guys ya. Nih, taruh sini, taruh sini, coy. Guys, ya, taruh sini, guys. Nice, taruh situ ya guys, meja kopinya guys. Oke, taruh sini. Oke, nice, meja kopi taruh sini. Nice, meja kopi, tapi kopinya nggak ada, guys. Lah, gimana ada meja kopi, nggak ada kopinya. Oke, ini tempat masak. Oh, ini belum dipindahin, guys. Kabinetnya belum dipindahin, guys. Kabinetnya pindahin dulu, ya. Oke, kabinetnya pindahin dulu. Taruh sini. Sini. Pak. Aduh, bocil. Aduh, ada bocil bakso lagi. Pergi, cil. Satu lagi. Wah, nggak bisa ini mah, guys, ya. Oke, taruh sini. Satu lagi sini. Oke, sip. Bagus, guys, ya. Lumayan, ya, guys. Terus taruh lemari-lemari piringnya di sini, guys. Lemari-lemari piringnya, guys. Lemari-lemari piring taruh sini, nih. Anjay. Kok masih jelek, ya? Ini gara-gara ini kagak bisa dirapiin, coy. Bahan makanannya, guys. Sedih banget, aduh. Sedih banget bahan makanannya nggak bisa dirapiin, guys. Kayaknya nggak butuh inilah, guys, ya. Aku pindahin aja, guys, ya. Bahan makanannya dajal, nggak bisa dipindahin, guys. Aku ubah ya. Ini taruh wastafel dulu, guys. Bener di sini, guys. Sini tuh taruh wastafel dulu, guys. Yang bener, guys. Nah, baru taruh kompor. Apa kompor dulu baru wastafel, ya? Kompor, wastafel, kompor. Gini nih kalau laki-laki disuruh ngedesain dapur nih. Pusing, guys. Aduh. Gini kah? Gak enak, udah wastafel aja yang kiri dah ya. Nih, guys, wastafel aja di kiri, guys, ya. Nih, wastafel aja di kiri nih. Oke, begini aja, guys. Udah begini aja, ya. Ini ambil dulu. Sini ambil terus ini. Oke, taruh rice cooker, microwave, rice cooker. Oke, ini geser aja nih, geser. Sip. Oke, mantap. Oke, sip, mantap, guys, ya. Terus ini taruh di sini. Kok lemari terbalik, cuk. Nah. Oke. Sekarang kita taruh, kok dispenserku berantakan. Taruh lemari di sini aja. Lemari di sini, dispenser di sini. Oke. Terus di sini taruh meja makan, guys. Meja makannya jangan di pojok kali, guys, ya. Di sini aja nih. Ntar pojok taruh barang-barang nggak penting aja, guys. Meja makan taruh sini nih. Enggak, kurang sana lagi, cuy.
Sekurang sana lagi. Nah, ngaco di kondisi ini bodo amat. Ini taruh bumbu-bumbu. Di mana-mana orang masak bumbunya di sini, guys. Bukannya di meja makan, guys. Itu mah abang bakso meja makan kocak. Ada apinya, guys. Tahu lu, guys, di mana-mana orang masak tuh bumbunya bukan di meja makan kocak. Nah, gini. Bumbunya bukan di meja makan, di meja makan tuh tisu sama sendok. Ini, guys, yang benar, guys. Tuh. Oh, gini yang benar, coy. Bukannya bumbu bukannya di meja makan. Salah, guys, salah ya. Ini terus ini. Oke, satu lagi. Wih, kenapa nih? Pak. Aduh, bocil bakso menyerang. Kita usir dulu, guys, bocil baksonya, guys. Pergi cil. Oke. Waduh, ini stok makanannya taruh di mana ya, guys ya? Masa taruh di lantai, guys? Menurut kalian stok makanan taruh di lantai atau taruh mana, guys? Udah taruh lantai aja, guys ya. Guys, taruh lantai aja, guys ya. Udah bodo amat ya, guys ya. Lagi kagak mau ditaruh di meja dia, guys. Udah taruh lantai aja, cuy. Taruh lantai aja. Bodo amat ya. Taruh lantai. Tuh ya. Terus kita sediain buah-buahan di meja, guys. Kita sediakan buah-buahan di meja, guys. Biar orang makannya semakin semangat. Ah, terus ini ada bawang sama wortel, taruhnya di sini, guys. Nah, gitu, guys ya. Udah ya, mau jelek mau bagus kayak bodo amat, guys. Ini ntar kosongnya aku isi lagi, cuman aku sekarang belum tahu mau ngisi apa, guys. Sini ada kasur kita taruh sini aja ya. Ini kasur ya si tukang bakso kayaknya, guys. Cuman aku nggak mau ngurusin kamar tukang bakso, guys. Aku mau ngurus kamarku sendiri, guys. Itu ada wastafel lebih nih, taruh sini aja wastafelnya, cuy. Nah, sekarang kita bikin apa nih? Bikin apa lagi nih ya? Ini AC. AC taruh di kamar, udah ada AC. Oh, di sini taruh AC, guys. Nice. Terus kasih meja kopi di sini buat abang bakso kita ngopi. Ini kopinya, Bang. Oke, terus ada radio. Oh, ini buat abang bakso dengerin radio, guys. Wah, aku baik sekali kan, guys, kasih abang bakso dengerin radio, guys. Di radio. Oke, kasih abang baksonya tisu juga. Kopi, tisu ya, biar abang baksonya kalau mau lengket-lengket udah ada tisu, guys ya. Oke, sip. Ini bantalnya dia. Terus dikasih di depan abang baksonya, di depan sofa kita kasih TV biar dia bisa nonton, guys. Ah. Biar abang bakso bisa nonton. Nice, habis itu kita kasih patung. Weh, begini, guys ya. Sederhana kan, guys? Iya, bodo amat, guys. Aku nggak mau buat ribet-ribet, cuy. Ini aku rapin dulu, dari tadi kagak pas tengah, cuy. Terbalik TV-nya, cuy. Oke, nice. Nyalain dulu. Oke, nonton dulu, Bang. Nah, sini. Nonton dulu, Bang. Nah, Bang Basu sekarang bisa nonton TV, guys. Kamar kita sudah, kamar mandi sudah, dapur sudah. Oh, sekarang taman, guys. Taman, yuk. Kita taruh kloset di kamar, guys ya, buat berak. Jangan. Di taman jangan taruh kloset, guys ya. Kita taruh kloset di sini aja nih ya, buat berak ya. Nah, sini aja nih. Satu ya. Nah, ini kita taruh. Ini ada tulang anjing. Tulang anjing taruh mananya? Terus kita taruh tanaman, guys. Taruh di pojok-pojok lah, pojok-pojok. Pojok-pojok tanaman, taruh pojok-pojok, guys. Oke, pojok-pojok. Itu kita taruh mesin cuci, guys. Taruh mesin cuci di pojok. Terus taruh tanaman lagi. Di sini tanamannya. Ambil. Taruh tanaman di sini. Nice. Ini tulang anjing ini tanaman. Ah, mesin cuci jauh sekali ya. Mesin cuci jauh banget ya. Nggak apa-apa, kita taruh sini aja. Oke. Kita beli apa lagi, guys? Aku bingung, guys.
Aku coba muterin toko dulu guys ya. Sekarang jam berapa? Jam 9:30. Aku coba muterin toko-toko dulu guys. Apa yang bisa aku beli ya guys? Kayaknya aku tapi mau beli tanaman lagi guys. Di sini ada apa lagi nih? Betap. Ini udah. Meja kopi. Oh, ini lemari dinding murah belum punya. Lemari dinding yang biasa. Oh, buat abang bakso guys. Buat abang bakso kita beli 3. Sama beli meja di lemari dinding yang mahal buat kamar kita kayaknya guys. Ini beli 2 nih. Satu dulu, beli 1 dulu. Di tanaman dulu 1. 2 ada 2. Satu lagi. Oke, ayo kita masuk. Nih guys, buat abang baksonya guys nih. Kalau dia mau ngambil P3K guys ya. Tuh kalau abang baksonya mau ngambil P3K guys, taruh di sini guys. Nah, begitu guys. Aduh, kurang seimbang cuk. Nah, ini taruh kamar kita. Kita butuh, kamar kita udah ada. Terus taruh mana ya ini ya? Kita kayak perlu tanaman ini guys. Kamar kita udah ada, sini aja. Buat abang baksonya aja guys. Biar abang baksonya senang ada tanaman guys ya. Tuh, biar abang baksonya senang ada tanaman guys. Ah, bagus. Bagus, ayo. Abis itu aku mau beli lemari kabinet dulu guys. Beli lemari kabinet. Beli kabinet dulu guys. Beli kabinet lagi. Mana kabinet. Wastafel udah ada. Kloset, lemari, sofa, ranjang. Beli dinding mahal 3 juta cuy. Beli 2 aja guys ya. Beli 2 aja, mahal banget guys. 3 juta harganya anjir, rampok. Nah itu kita beli tanaman lagi guys. Beli tanaman sedang. Tanaman sedang 1, 3 nih ya. Udah 3 ya. Ya, kita lihat. Ini perlu nih guys, ada kabinet gini guys. Ini di sini taruh kabinet 1 nih. Satunya lagi taruh di sini guys. Nggak nyambung cuk, taruh sini guys. Gitu aja guys ya. Ini aja ya, oke ya. Terus kita taruh tanaman lagi di sini, kita susun dulu tanamannya biar bagus. Oke. Sip. Oke, ini guys ya. Dispenser buat abangnya minum kalau abangnya lagi haus, guys. Oke, buat abang minum. Kita beli bunga lah, bunga tanaman lagi 2 lagi, guys. Habis itu kita kelar kayak ini, guys ya. Oke, kayaknya kelar nih di sini nih, guys. Yuk kita lihat dulu, guys. Kelebihan satu. Oh, taruh sini. Oke, nice. Sudah, guys. Ini tanaman lebih satu dari taruh mana, guys, ya? Taruh kamar mandi. Kamar mandi udah ada tanaman. Taruh 2, guys, tanamannya, guys. Gak bisa, cu. Tanamannya taruh di mana? Taruh sini aja, dah, ya. Oke, guys, ya. Oke, guys. Jadi segitu dulu guys ya, renovasi rumahnya ya. Aku tahu nih guys, masih banyak kekurangan nih guys, karena masih banyak space kosong. Contohnya di sini masih kosong, di ruang ini masih kosong, dan ruangan ini pun masih kosong guys. Aku masih bingung guys, harus aku isi apa lagi guys. Aku udah buntu nih guys ya untuk ide-idenya guys. Kalian yang punya ide-ide yang kreatif dan inovatif, tolong coba kalian komen ya guys ya. Kalian kasih tahu aku, bang, tambahin ini di sini, tambahin ini di ruangan ini. Nanti aku akan coba tambahin guys, biar jadi bagus guys rumah kita bersama guys. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton ya guys ya. Aku mohon maaf ya guys, jika ada salah-salah kata dari aku guys. Jangan lupa juga kalian buat terus like, share, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku lagi upload atau update video-video terbaru ya guys ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lalu, pamit. See you next time. Bye-bye.